Warga negara asing diduga bakar ruang detensi imigrasi Parepare. Demo ricuh tuntut pembangunan Stadion Mato Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan hari ini edisi Sabtu 29 Mei 2021 hadir kembali untuk Anda. Bersama saya Erlangga Rokadi. Dan saya Ingrid Herman, reporter serta kontributor kami dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan telah menyiapkan berbagai informasi yang akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit. Dan inilah informasi utama kami. Informasi pertama, saudara, ruang detensi kantor imigrasi Kota Parepare yang terletak di Jalan Nurus Samawati, Kota Parepare terbakar. Ruang detensi milik imigrasi Parepare tiba-tiba terbakar. Diduga kebakaran tersebut dilakukan oleh salah seorang WNA yang menjadi tahanan kantor imigrasi kelas 2 Parepare. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan api yang ada di dalam ruangan tersebut. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun pihak kepala kantor imigrasi kelas 2 Parepare menduga jika kebakaran itu dilakukan oleh tahanan yang ada di dalam detensi tersebut. Akibatnya tahanan yang ada dalam ruang detensi kabur. Dan untuk tindak lanjut, pihak kantor imigrasi kelas 2 Parepare saat ini melakukan koordinasi imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan aparat kepolisian setempat. Dugaan sementara terjadi kebakaran berdasarkan keterangan dari pihak pemadam kebakaran, itu api berasal dari satu buah meja yang ada terletak di tengah ruang detensi tersebut. Sengaja dibakar atau gimana, Pak? Kami belum bisa mengetahui apakah ini sengaja dibakar, tapi dugaan keras mungkin sengaja dibakar. Ya. Kalau yang WNA-nya itu gimana? Untuk WNA itu sendiri dengan memanfaatkan keadaan yang ada, dan berhasil diselamatkan oleh pemadam kebakaran yang bersangkutan itu keluar dari ruang detensi imigrasi. Pasca kejadian itu, tim Inavis Polres Parepare langsung melakukan identifikasi penyebab terjadinya kebakaran. Aparat juga telah memasang garis polisi untuk memudahkan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tahanan imigrasi kelas 2 Parepare yang diketahui adalah WNA asal negara Iran dinyatakan kabur oleh pihak kepala kantor imigrasi Parepare. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Kebakaran ruang detensi kantor imigrasi yang terletak di Jalan Nurus Samawati, Kota Parepare, diduga dilakukan seorang tahanan warga negara asing yang kabur dari tahanan tersebut. Sebelumnya, WNA tersebut rencananya akan dipindahkan ke imigrasi Makassar, namun dibatalkan karena terjadi kebakaran dan tahanan imigran tersebut kabur. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah keterangan terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga WNA kabur melalui pintu jendela yang telah terbakar. Sementara pihak imigrasi telah menetapkan WNA tersebut berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi kepolisian setempat untuk dilakukan pengejaran terhadap WNA yang kabur dari ruang detensi imigrasi Parepare. Untuk menanggulangi kejadian ini, kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian sudah melakukan pelaporan ke pimpinan ke Makassar, dengan koordinasi dengan rumah detensi imigrasi di Makassar, bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan sudah kembali ke community house-nya yang menjadi tanggung jawab dari rumah detensi imigrasi Makassar. Melakukan pelaporan pencarian orang pada kepolisian untuk segera melakukan koordinasi. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk memudahkan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Selainnya, saudara, unjuk rasa ratusan supporter PSM Makassar menuntut pembangunan stadion yang terbengkalai usai dibongkar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Yes.
seorang pemuda terpaksa menjadi bulan-bulanan petugas lantaran berontak saat akan diamankan. Terduga pelaku diamankan saat hendak berbuat anarkis dan hendak memprovokasi massa aksi. Saat digeledah, petugas menyita 2 botol minuman keras yang disimpan di kantong jaket yang digunakan. Sebelumnya, unjuk rasa ratusan supporter PSM Makassar di depan kantor DPRD Sulsel berlangsung aman. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah Provinsi Sulsel segera membangun Stadion Matuangin yang terbengkalai usai dibongkar. Pasalnya hingga saat ini belum ada tindak lanjut pembangunan stadion dan hal ini dikhawatirkan akan memperburuk klub PSM Makassar yang tidak lagi memiliki lapangan untuk berlatih. Seperti yang diketahui, Stadion Adi Matalata Matuangin Makassar merupakan kandang dari klub PSM Makassar. Pembangunan stadion ini dianggarkan dengan dana 1,1 triliun, namun dihentikan sementara karena diduga melanggar tata ruang. Ustamin melaporkan. Dua nelayan asal Kabupaten Bone dilaporkan hilang di lokasi Karang Alosi perbatasan Sinjai Bone. Pos Sar Bone menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan melibatkan 4 personel Pol Airut Kabupaten Bone. Bone Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan hilang Kamis malam, di mana Koordinator Basarnas Bone Andi Mukti Ali membeberkan identitas nelayan yang hilang, yakni Simbo Bin Mile usia 17 tahun dan Idil Bin Miseng usia 17 tahun. Menurut Andi Mukti Ali, bahwa keduanya hilang di Karang Alosi atau perbatasan Sinjai Bone. Penjelasan juragan kapal kedua nelayan tersebut hendak memancing dengan menggunakan perahu Joloro dan perahu Sampan, namun mereka terpisah di lokasi memancing Karang Alosie. Laporan tersebut disikapi Pos Basarnas Bone dengan menerjunkan 6 personil Basarnas dan 4 personil Pol Airut Kabupaten Bone guna melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap nelayan yang dinyatakan hilang dengan menggunakan kapal SAR Basarnas dan persiapan perahu karet. Mereka memancing terpisah. Korban menggunakan sampan dan pada malam Jumat mereka terpisah dan hari Jumat pagi korban belum kembali ke kapal induk bersama personil Pol Airut dan Basarnas menggunakan RIP yaitu kapal cepat untuk melakukan pencarian dan pertolongan di sekitar Karang. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya kedua nelayan ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke klinik pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Kabupaten Bone, Syafri Aziz melaporkan. Saudara, Bea Cukai Malili melakukan operasi rokok ilegal di Kabupaten Tanah Toraja yang didampingi pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Dalam pelaksanaan operasi rokok ilegal di Kabupaten Tanah Toraja oleh Bea Cukai Malili dilakukan di beberapa toko besar mulai dari Pasar Sentral Makale, Milan, dan Sekpon. Semua jenis rokok yang ada di toko diperiksa tim dari Bea Cukai Malili. Dalam operasi ini, petugas bahkan mengecek hingga ke dalam gudang toko. Pada operasi ini, Bea Cukai Malili didampingi Satpol PP, Sekda Bidang Ekonomi, Desperindak, dan Bapemda Tanah Toraja. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya rokok ilegal yang masuk ke Tanah Toraja. Pemda mengambil inisiatif untuk melakukan operasi dengan koordinator dari Bea Cukai. Alhamdulillah operasi ini sudah berjalan sehari ini, seharian, dan kami belum mendapatkan rokok-rokok ilegal di daerah Tanah Toraja. Kalau misalnya kami mendapat, tentunya kami akan proses lebih lanjut rokok ilegal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang kita. Selama operasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Toraja ini, Bea Cukai Malili tidak menemukan adanya rokok ilegal yang beredar di Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Layuk Tangke melaporkan. Beredarnya kabar makam Putri Sultan Hasanuddin akan dibongkar, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia segera mengundang perwakilan seluruh kerajaan senusantara terkait permasalahan pembongkaran ini. Beredarnya kabar makam Putri Sultan Hasanuddin I. Fatimah Deng Takongtu Karengta Campagaya yang berada di Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat akan dibongkar, membuat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia angkat bicara.
Menurutnya, pembongkaran tersebut jika memang dilakukan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Pasalnya, makam tersebut merupakan salah satu peninggalan cagar budaya Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk mengurungkan niatnya membongkar makam tersebut. Solusinya nggak boleh dilakukan sebelum ada persetujuan ahli waris. Ada. Ya. Kalau dari kerajaan. Nanti kita DPD RI sesuai dengan informasi dari Ketua DPD RI tadi akan mengundang, ya, mengundang seluruh kerajaan-kerajaan dipertemukan mungkin di Jakarta atau di mana, sekaligus menyampaikan sikap apa yang akan dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Diketahui makam Putri Sultan Hasanuddin I Fatimah Daeng Takongtu Karangta Campagaya bersama suaminya Daeng Talibe telah berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sejak abad ke-17 atas lahan 50x50 meter persegi. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran melaporkan. Ke Kabupaten Pinrang, puluhan lansia antusias menjalani vaksinasi yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang. Tim vaksinasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pinrang kembali melaksanakan vaksinasi kalangan lansia. Anggota tim vaksinasi Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Lembang, Dr. Nirwana, mengatakan saat ini program vaksinasi COVID-19 tahap 3 berlangsung dengan menyasar kalangan lansia yang dilaksanakan di setiap puskesmas, kantor kecamatan, desa, dan kelurahan. Dijelaskan tim vaksinasi Satgas COVID-19 Lembang untuk lansia yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 difokuskan untuk warga lansia yang berada di pegunungan. Tim vaksinasi Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 akan terus menjadwalkan vaksinasi COVID-19 dengan terus bekerja sama dengan Satgas Percepatan Tingkat Kecamatan untuk menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi lansia di setiap desa masing-masingnya. Target itu 270 sasaran, yang untuk hari pertama ini kurang lebih 180 yang telah kami vaksinasi. Tetapi kami berharap walaupun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap menerapkan perilaku 3M, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Vaksinasi lansia bertujuan meningkatkan imunitas tubuh, mengurangi resiko penularan COVID-19, merangsang sistem kekebalan tubuh. Asnadi Kala melaporkan. Saudara, pemberian vaksinasi COVID-19 kepada semua masyarakat menjadi fokus utama semua pemerintahan, termasuk di Kabupaten Pinrang. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pinrang, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi, Master Kesehatan. Baik, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ya, halo. Ya, Saudara, saat ini kami terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi, MKES. Ya. Ibu Kadis. Ya, Ibu Kadis, selamat sore. Apakah suara kami terdengar dengan baik, Ibu? Ya, ya. Baik. Ibu, ya. Sejauh ini bagaimana? Ya. Ya, bagaimana proses tahapan vaksinasi di Kabupaten Pinrang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pinrang, sejauh ini kami sudah melaksanakan untuk tahap pertama pada bulan Februari untuk nakes, sudah sebanyak 2.341 orang. Kemudian untuk tahap kedua kita mulai pada bulan Maret awal untuk pelayan publik, itu sasaran kami 17.128, dan untuk lansia sampai hari ini sasarannya 48.135 orang. Tetapi untuk khusus lansia, karena hari ini kebetulan hari lansia nasional, kami mengkhususkan untuk kegiatan lansia yang baru dimulai pada satu minggu setelah Lebaran. Jadi kami baru mulai untuk vaksinasi lansia ini satu minggu setelah Lebaran. Jadi dengan sasaran yang cukup banyak di Kabupaten Pinrang ini, kami baru memulai untuk 2000-an istilah yang sudah kami vaksin. Kalau untuk pelayan publik sampai saat ini sudah hampir 100%
sekitar 80% dari pelayan publik sudah kami vaksinasi. Baik. Waktu itu yang kami lakukan di Kabupaten. Baik, jadi untuk tenaga kesehatan sudah 100% Ibu ya, kemudian untuk petugas publik sudah hampir 100%. Ya, kalau tenaga kesehatan masih ada sedikit mungkin yang penyintas COVID dan sebagainya, itu kan ada waktunya, tenggang waktunya sedikit, jadi masih ada beberapa yang belum. Kami malah melampaui untuk nakes ini karena sasaran yang awalnya, kemudian ada tenaga kesehatan honor itu waktu pendataan tidak masuk, kami tetap vaksinasi. Baik, baik, untuk saat ini sudah berapa persen capaian target vaksinasi secara keseluruhan, Bu Kadis? Ya, kalau kami secara keseluruhan di tahap 2 ini 68.235, kami sudah melakukan vaksinasi untuk dosis pertama 18.100, jadi sekitar 26%. Oke. Okay. Untuk dosis pertamanya, yang dosis kedua karena masih ada tenggang waktu yang 28 hari masih 17.5%. Jadi masih ada yang belum dosis dua ini. Baru 26% dan sisa waktu 28 hari ya, Ibu? Bukan, 26% itu dari seluruh sasaran. Okay. Kalau waktunya kan masih lama, tergantung kita jumlah vaksin yang kami terima. Baik, jadi 26%. Ya. Ibu, sejauh ini bagaimana antusias masyarakat Pindrang untuk divaksin? Ya. Kalau antusiasme masyarakat sangat baik sebenarnya. Cuma ada beberapa daerah tertentu, misalnya yang perlu kita pendekatan khusus dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ada memang daerah-daerah tertentu, karena mungkin mendengar berita-berita yang kurang bagus tentang vaksinasi ini. Jadi kami tim kesehatan Kabupaten Pindrang mendatangi lokasi tersebut, melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Akhirnya mereka bisa menerima. Kalau antusiasme masyarakat Pindrang malah yang belum waktunya untuk divaksin, mereka berbondong-bondong mau divaksin. Masyarakat yang belum waktunya, mereka mau, tapi ini kan waktunya belum untuk masyarakat umum, baru lansia, pelayan publik ya. Masyarakat baik. Biasa belum. Baik, artinya belum ada kendala yang berarti yang ditemukan untuk saat ini terkait dengan proses vaksinasi ya, Bu Kadis? Ya, kalau kendala ada 1-2, tapi kami bisa menyelesaikan dengan para tokoh. Kendala 1-2 itu kendala apa, Ibu? Ada kemarin satu tempat, karena ada masyarakatnya ya waktu divaksin, kemudian beberapa saat ya merasa kurang bagus pelaksanaannya, anaknya baru. Tapi kami sudah melakukan pendekatan dan sudah mulai normal kembali. Itu satu tempat yang memang penduduknya padat, kami juga merasa kalau di situ terganggu akan terganggu. Jadi kami sudah melakukan pendekatan. Baik, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada yang berarti, Bu. Ya. Ibu, bagaimana perkembangan COVID-19 setelah penyekatan libur lebaran di Kabupaten Pindrang sendiri? Oke, untuk COVID kami ini yang konfirmasi positif sejak awal Maret tahun lalu itu ada 809 yang terkonfirmasi positif, kemudian 766-nya sembuh, kemudian 43 orang meninggal. Tapi sampai hari ini kita bersyukur untuk Kabupaten Pindrang karena sejak tanggal 1 minggu sebelum lebaran kami sudah zero. Okay. Zero COVID sampai hari ini kami belum ada. Sejak lebaran selesai, pasca mudik, pasca balik, ini tidak ada kasus COVID yang di Pindrang yang kami dapatkan. Baik. Tapi posko penyekatan kami melakukan swab di perbatasan Sultan Tubar selama beberapa hari. Pemudik yang melintas kita periksa secara acak, itu bersama dengan tim Polres dan juga dari Kodim, kita menyekat di perbatasan Sulsel-Sulsel, ada dua. Semuanya negatif. Baik. Ya, hingga kini bagaimana kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit daerah di Pindrang, Ibu? Kita berharap sih tetap zero, Ibu, ya. Tetapi sejauh ini kesiapannya bagaimana jika terjadi apa-apa? Kalau kami tetap, karena rumah sakit kami sudah beberapa waktu lalu, waktu melonjak di bulan Januari, Februari itu, rumah sakit kami sudah siap dengan apa sarana yang untuk isolasi, untuk penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit dasar. Itu kami pernah melayani di rumah sakit umum Lasem Pindrang. Sampai saat ini kami tetap bersiap untuk hal-hal yang tidak kita harapkan sebenarnya, untuk lonjakan kasus. Dan kami tetap pemerintah menyiapkan gedung isolasi mandiri, kami saat ini masih ada kami. Tapi mudah-mudahan tidak terpakai.
Mudah-mudahan, Ibu. Itu yang kita harapkan semua. Dan terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinerang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi MKes, sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami di sore hari ini. Terima kasih, Bu. Dan sukses selalu, serta sehat selalu juga. Dan saudara, kami lanjutkan Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Ya, saudara, lintas daerah kami awali dengan informasi tentang Satresmo Polres Bulukumba yang akhirnya meringkus satu pelaku pencurian yang membobol 3 toko di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai. Satu pelaku pencuri pembobol 3 toko di Kabupaten Sinjai berhasil diamankan polisi. Pelaku inisial JD, umur 20 tahun, diringkus di rumahnya Jalan Andi Pangeran Petarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan membenarkan pelaku pembobolan toko di Pasar Sentral Sinjai telah diamankan. Dari pengakuan pelaku inisial JD, 20 tahun, aksinya dilakukan pada malam hari dengan membuka pintu toko yang hanya menggunakan kunci tang dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Ini tersangka kurang lebih membobol 3 toko yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Dan pemilik toko baru melaporkan pada tanggal 27 Mei 2021, syukurlah alhamdulillah malamnya untuk tersangka berhasil kita amankan. Pelakunya sampai saat ini baru satu orang berhasil kita amankan dan pengakuannya juga dia melakukan sendiri. Pelaku beserta barang bukti yang disita telah diamankan di rumah tahanan Mapolres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai hukum. Pelaku dijatuhi pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Mustari Pardi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Goa mengusulkan 613 formasi calon pegawai negeri sipil ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 613 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Goa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Formasi calon pegawai negeri sipil tersebut terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis dari 613 formasi CPNS yang diusulkan ke Kemenpan RB. Pemerintah Kabupaten Goa berharap dapat diterima semua atau mendapatkan tambahan dari usulan tersebut. Yang diusulkan itu 613 karena lain P3K, P3K itu kan tidak pensiun, itu hanya bedanya. Karena dia langsung terima gaji, jadi tidak ada pensiunnya. Kalau yang SNI itu karena ada gajinya yang disisipkan untuk pensiun. Ya kita berharap mudah-mudahan kota itu bisa terpenuhi dari jumlah yang masukkan. Harapan kita ini mudah-mudahan jumlah kuota ini bisa terpenuhi, kalau bisa ya ada tambahan dari itu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Meski masa pandemi COVID-19, tes seleksi CPNS dan PPPK di Kabupaten Goa tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Tes seleksi calon CPNS dan PPPK tersebut akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Demi lancarnya program vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik tingkat Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang, Polsek Lembang bersama Koramil 140407 Lembang mengamankan jalannya vaksinasi tersebut. Personil Polsek Lembang bersama Koramil 140407 Lembang mengamankan jalannya vaksinasi COVID-19 di setiap puskesmas, kantor kecamatan, desa, dan kelurahan yang dijadikan tempat vaksinasi COVID-19. Kapolsek Lembang Ibtu Bakri menyampaikan, berdasarkan perintah Kapolda Sulawesi Selatan, personil gabungan melakukan pengamanan secara berlapis. Pengamanan dilakukan mulai dari penjemputan vaksin dari setiap puskesmas di Kecamatan Lembang, pengamanan dan pengawalan menuju lokasi vaksinasi COVID-19 massal. Personil melakukan penjagaan dari luar tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar tidak ada gangguan selama pelaksanaan vaksinasi. Hari ini kami dari Tripika, Kecamatan Lembang mengawal kegiatan vaksin di dua desa yaitu Kelurahan Tadokon dan Desa Rajang. Dan kami tetap menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sasarannya tahap pertama ini yaitu
para pegawai dan masyarakat di sekitar kelurahan dan di desa. Kami tetap mengharapkan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman dan halal. Ibtu Bakri mengimbau kepada penerima vaksin agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berlangsung. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan. Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan sekolah tatap muka di 14 kecamatan secara bertahap. Sekolah tatap muka mulai dilakukan pemerintah Kabupaten Maros yang berada di wilayah zona hijau. Jumlah sekolah tatap muka terbanyak berlokasi di Kecamatan Malawa, Camba, Cenrana, dan Tompobulu, mulai dari tingkat TK, ST, SMP. Pembukaan sekolah tatap muka dilakukan secara bertahap hingga tanggal 1 Juli 2021 mendatang. Sesuai target kementerian, di mana vaksinasi telah tuntas 100%. Pada 1 Juli diharapkan seluruh sekolah se-Kabupaten Maros yang berjumlah sekitar 300 telah dibuka secara umum. Sekolah yang dibuka dinilai telah memenuhi 24 kriteria dan ketentuan yang ditetapkan. Pada bulan Maret itu sudah 90% kecamatan di Maros ini sudah zona hijau. Oleh karena itu pada tanggal 15 April kita rapat dengan tim gugus COVID Kabupaten. Pada saat itu dibuka ya dengan uji coba, tapi secara keseluruhan kita buka kesempatan tahap pertama yaitu 40 sekolah. Untuk gelombang pertama sebanyak 40 sekolah yang melakukan tatap muka dan menyusul sebanyak 65 sekolah. Satu kelas hanya bisa diisi oleh 15 hingga 17 siswa. Apabila saat berjalannya sekolah tatap muka ditemukan siswa, guru atau masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka sekolah akan segera ditutup. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Uji coba belajar tatap muka bagi tingkat PAUD, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama siap digelar. Kesiapan uji coba belajar tatap muka di Kota Makassar sendiri telah dipaparkan ke Kemendikbud dan hingga sejauh ini telah mendapat lampu hijau. Selain itu, 84% tenaga pendidik di Makassar telah disuntik vaksin sehingga dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan uji coba sekolah tatap muka. Ditargetkan uji coba pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan pada bulan Juni mendatang bagi sebagian kecil PAUD, TK, SD, dan SMP. Sehingga pada saat tahun ajaran baru pada bulan Juli, sekolah tatap muka dapat dilaksanakan untuk semua sekolah di Kota Makassar. Sejauh ini terdapat 495 sekolah yang mengajukan daftar untuk diperiksa fasilitas dan kurikulum di sekolah. Selain itu, setiap sekolah diwajibkan membentuk tim Satgas COVID-19 yang mengawasi penerapan protokol kesehatan pada saat uji coba sekolah tatap muka maupun penerapannya pada tahun ajaran baru nantinya. Nanti dari 495 sampai saat ini yang masuk, karena ada juga negeri ada swasta, nanti kita lihat. Mungkin ada 5 SD-nya ya, PAUD-nya kita ambil 2 ya, mungkin SMP-nya kita ambil 5 juga ya, nanti kita lihat. Tetap juga kita pulau ya, walaupun kita tahu bersama bahwa memang pulau selama ini melakukan juga ada daringnya, ada luringnya. Ya. Jadi memang mereka harus memasukkan surat pernyataan orang tua lewat komite sekolahnya. Itulah nanti yang dilampirkan. Sedangkan untuk para siswa, Dinas Pendidikan Kota Makassar belum menentukan jadwal swab antigen karena Dinas Pendidikan Kota Makassar masih terus melakukan koordinasi baik dengan DPRD Kota Makassar dan Dinas Kesehatan. Ke informasi lainnya, saudara, demi menyelamatkan korban bencana maupun meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak, relawan PMI Pangkep dilatih kecepatan pertolongan untuk memperkuat keterampilan dan kesigapan reaksi cepat. Guna meningkatkan pelayanan kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Pangkep melaksanakan kegiatan orientasi relawan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin PMI dalam menciptakan relawan yang andal, terlatih, dan tanggap bencana dalam menghadapi terjadinya bencana. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin PMI dalam menciptakan relawan yang andal,
terlatih, dan tanggap dalam menghadapi terjadinya bencana. Dalam kegiatan ini, sejumlah relawan baru PMI Pangkep diberi pelatihan kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, dan program berbasis masyarakat agar mampu bereaksi cepat sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Peserta terlihat antusias dan fokus dalam melakukan praktik materi penyelamatan. Peserta saling berbagi peran, ada yang menjadi korban, petugas P3K, petugas ambulans, dan tim evakuasi. Untuk meyakinkan keunggulan-keunggulan atau kapasiti personal, maka orang tes ini tentu nuansanya adalah penyampaian beberapa teori-teori, beberapa ilmu-ilmu kepalameraan dan ilmu-ilmu tentang bagaimana utamanya bantuan-bantuan terhadap bencana yang terjadi. Melalui latihan ini, para relawan juga diharapkan dapat melaksanakan tindakan kebencanaan dan koordinasi awal prabencana, tanggap darurat bencana, hingga pasca bencana yang lebih baik. Kegiatan orientasi relawan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menghadirkan pelatih dari PMI Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menurunkan para pekerja untuk melakukan pengerukan drainase untuk mengantisipasi terjadinya luapan air di beberapa titik yang sering tergenang banjir. Khusus untuk daerah Kelurahan Paropok, Kota Makassar, Dinas PU membentuk 2 tim untuk melakukan pengerukan drainase. Jamaluddin, selaku Ketua Tim Rayon 4 Kelompok 5, menjelaskan bahwa kegiatan pengerukan sudah intens dilakukan sejak 1 pekan yang lalu. Jamal juga menyebutkan bahwa dalam setiap tim berisi 10 orang pekerja yang akan terjun langsung untuk pengerukan drainase ini. Iya, ini kan langsung apa? Kami kan langsung dari PU pemerintah kota. Kan untuk kegiatan ini kan bisa dibilang setiap hari. Setiap hari. Iya. Di titik apapun itu kita eksekusi langsung. Setiap pengaduan yang ada begitu saja. Nah, itu lamanya tergantung dari jarak yang apa kegiatannya bagaimana. Penentuan titik-titik pekerjaan pengerukan drainase ini juga tergantung dari adanya pengaduan kecamatan atau kelurahan yang langsung berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Makassar. Sungai Tangka Sinjai Utara dikeluhkan para nelayan karena lokasi bongkar muat hasil tangkapan ikan di pusat pendaratan ikan Lapa Sinjai Utara mengalami pendangkalan. Muara Sungai Tangka merupakan satu-satunya jalur keluar masuk kapal nelayan untuk pembongkaran ikan di PPI Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Pendangkalan Sungai Tangka, pelabuhan pusat pendaratan ikan PPI Lapa, Sinjai saat ini dikenal sebagai kawasan pendaratan dan jual-beli hasil tangkapan nelayan yang paling ramai di Sulawesi Selatan. Namun kawasan ini belum mendapat perhatian secara serius dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk dilakukan pengerukan Sungai Tangka. Sulkifli, salah seorang nelayan, mengaku terjadinya pendangkalan Sungai Tangka membuat pihaknya selalu mengalami kerugian besar karena keterlambatan untuk melakukan pembongkaran ikan di PPI Lapa saat air laut surut. Kan ada kejadian ini, Pak. Iya, iya. Misalkan itu supaya kapal bisa ke siang langsung ambil keluar di sini. Jangan dikasih gerobak lagi ke sana. Secara pribadi, pihak pemerintah kabupaten, provinsi, baik pusat, supaya cepat mengantisipasi ini supaya drop ini. Supaya bisa semua nelayan tidak ada yang tertunda untuk membongkar. Oh, ya betul. Karena persoalannya, Pak, sudah lama di laut, ditunda lagi membongkar, datang di sini kan siapa yang rugi, Pak? Ikan. Nelayan Sinjai berharap pihak pemerintah Sinjai, baik provinsi maupun pusat, melakukan pengerukan sungai di area pelabuhan TPI Sinjai dan muara Sungai Tangka agar aktivitas keluar masuk dan bongkar muat kapal nelayan kembali lancar. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Dari Kabupaten Bone ini diinformasikan, satu kompi personel batalion C Pelopor Brimopolda Sulsel dibantu masyarakat menggelar jumpa berlian di lingkungan Lacokong, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone. Jumpa berlian atau Jumat Pagi Bersih Lingkungan merupakan agenda rutin setiap Jumat yang melibatkan segenap personel batalion C Pelopor yang dibantu masyarakat.
Komandan Batalion C Pelopor Kompol Nur Iksan menjelaskan kegiatan rutin setiap Jumat sebagai wujud implementasi Bakti Brimob untuk masyarakat dan kali ini mengambil sasaran saluran irigasi yang berada di lingkungan Lacokong, di mana kawasan ini padat penduduk yang rawan banjir. Kepala lingkungan Lacokong Masita mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan personel Batalion C Pelopor. Selain menciptakan lingkungan yang sehat, juga membantu petani dalam kelancaran debit air. Sehingga dari kelompok tani Lapatong Bukaka sangat memberi apresiasi dan siap membantu kegiatan rutin personel Batalion C Pelopor. Kegiatan bakti sosial bersih lingkungan dipimpin Wadanyon C Pelopor saat Brimob Polda Sulawesi Selatan AKP Andi Muhammad Syafi'i dengan mengenakan seragam hitam bertuliskan Brimob sambil membawa peralatan kebersihan. Menurut Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Muhammad Anis, bahwa Brimob selalu hadir untuk masyarakat selain sebagai tugas utama menjaga kondusivitas daerah maupun negara, juga siap membantu masyarakat baik keamanan lingkungan dan kebersihan maupun bencana alam. Terima kasih kepada Brimob telah membantu giat kerja bakti di Kelurahan Watampone bersama warga, khususnya di lingkungan Lacokong. Dengan kegiatan jumpa berlian yang menjadi agenda rutin, juga diharapkan masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan agar program Polri dan pemerintah untuk masyarakat terwujud. Saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka Rakerda IOF Pengda Sulsel dan mengapresiasi seluruh program kerjanya yang menyentuh semua bidang, mulai dari pariwisata, olahraga, sosial, hingga keagamaan. Organisasi Indonesia Off-Road Federation, Pengda Sulsel, adalah organisasi yang mewadahi para penggemar kegiatan off-road, kompetisi, rekreasi, dan sosial kemasyarakatan. Selama ini program kerja yang dijalankan Indonesian Off-Road Federation bukan hanya berpetualang, membuka jalan, atau bermain lumpur. Tetapi juga organisasi ini mewadahi para pencinta off-road yang telah banyak menjalankan program kemanusiaan dan sosial. Menurut PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang membuka Rakerda IOF Pengda Sulsel, salah satu eksistensi dari IOF Pengda Sulsel adalah saat terjadi bencana tanah longsor di Masamba beberapa waktu lalu. IOF Pengda Sulsel ikut membantu menyalurkan bantuan ke beberapa daerah sulit dijangkau kendaraan pengangkut biasa. Tentu ini masalah pembangunan strategi dalam destinasi wisata. Melakukan event-event juga, tetap membuka akses-akses untuk wisata, bagaimana kemudian promosi-promosi tempat wisata. Kemudian ya kami juga sering dibantu ketika waktu terisolir ya, salah satu tempat-tempat mereka telah memberikan informasi bagaimana terkait akses-akses tercepat, bagaimana membuka-buka akses ke sana, kemudian lahan-lahan baru itu bisa menjadi program dalam mapping kita untuk program-program pembukaan sosial di pemerintahan. Jadi sinergi ini lebih bagus sekali karena tim kami sudah dibantu oleh tim-tim yang memang sudah pengalaman di wilayah-wilayah itu. Sementara itu, Ketua Indonesian Off-Road Federation Pengda Sulsel Adi Rashid Ali menyampaikan dalam waktu dekat IOF Pengda Sulsel mempunyai beberapa program kerja, di antaranya Sulsel akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakernas, juga tempat penyelenggaraan National Championship. Jadi kita berkenan, Bapak hadir, Ketua DPRD hadir, Ketua Pencap, kita membahas tentang agenda tahunan kita ke depan seperti apa. Salah satunya adalah dalam hal wisata, Sulsel dan Sulsel Lain. Kedua adalah kita ditunjuk tuan rumah Rakernas dan sekaligus tuan rumah National Championship. Ya, ini National Championship selama 20 tahun belum pernah terjadi. Dan Sulawesi Selatan mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah National Championship. Keterlibatan Indonesian Off-Road Federation Pengda Sulsel menurut PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman patut diapresiasi. Di antaranya ikut mempromosikan objek pariwisata Sulawesi Selatan yang belum dilirik.
Momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2021, Pemerintah Kota Makassar dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur PMKIT melakukan gebyar vaksinasi drive-thru bagi lansia di Kota Makassar. Lansia merupakan bagian dari populasi masyarakat yang berisiko tinggi terkena infeksi virus COVID-19 dengan tingkat mortalitas yang tinggi bila terinfeksi. Upaya vaksinasi perlu diutamakan bagi populasi ini sehingga dapat menghindarkan mereka dari risiko terinfeksi ataupun derajat keparahan yang lebih tinggi apabila terpapar. Melalui peringatan Hari Lanjut Usia Lansia Nasional tahun ini, di tengah pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur PMKIT melakukan gebyar vaksinasi drive-thru khusus lansia. Kegiatan ini melibatkan nakes dan dokter dari beberapa puskesmas di Kota Makassar dengan terlebih dahulu melakukan screening dan pendataan peserta vaksinasi di dalam kendaraan mereka. Ketua PMKIT Ariela Hana Sinjaya menjelaskan, vaksinasi drive-thru yang pertama di Makassar bahkan di Indonesia Timur ini akan membuat para lansia merasa aman, nyaman untuk divaksin karena terbebas dari kerumunan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Iriani Hadijah, mengapresiasi vaksinasi lansia drive-thru ini yang merupakan suatu inovasi dalam pemberian vaksin sebagai langkah untuk menurunkan angka kontaminasi virus COVID-19 khususnya di Kota Makassar. Kami atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih banyak kepada Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur, di mana kita ketahui Bu Hana ini luar biasa begitu antusiasnya ingin menghimpun masyarakat itu, ayo kita divaksin. Memang capaian lansia, sasaran lansia sampai dengan hari ini baru berkisar 15%. Kenapa? Karena anak-anaknya biasanya ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang lansia itu, anak-anaknya takut dibawa karena nanti terkontaminasi. Nah, dengan drive-thru seperti ini tentu mereka aja yang ada di dalam kendaraan itu. Dan ini kita bisa lihat semua ya, begitu banyaknya mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksinasi. Luar biasa ini. Sebanyak kurang lebih 500 peserta gebyar vaksinasi drive-thru bagi lansia memadati pelataran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Kegiatan ini melibatkan stakeholder dari berbagai perusahaan swasta, BUMN, perusahaan farmasi dan transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Usaha ultramikro yang dilanda krisis akibat COVID-19 menjadi fokus pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan meluncurkan program pembiayaan ultramikro. Pembiayaan ultramikro atau UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, di mana UMI memberikan fasilitas pembiayaan hingga 20 juta per nasabah yang berasal dari APBN melalui lembaga keuangan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, menjelaskan peluncuran program UMI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Direktorat Dirjen Perbendaharaan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat pasca dilanda krisis akibat wabah COVID-19. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan secara baik dan bijak program UMI untuk kemajuan kemandirian usaha masing-masing. Kita menyiapkan fasilitas bagi mereka sehingga ada tempat usaha, ya. Nah, kalau fasilitas sudah ada, pembiayaan ada, sehingga mereka kan tinggal melakukan aktivitas dan kegiatannya. Harapan saya ini bisa membesar dan menelurkan bagi KPPN-KPPN yang lain yang memang saya sebagai Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan sudah memerintahkan itu. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sektor Makassar 1, Saur Silitonga, menjelaskan, bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ultramikro, dapat mendaftarkan dirinya dengan syarat
warga negara Indonesia dengan dibuktikan NIK elektronik, memiliki usaha ultramikro, melampirkan KTP elektronik, dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Dalam tahun ini kita akan tingkatkan ini sampai ke 15 outlet. Dan tentu saja yang terutama itu informasi-informasi yang semakin luas ke masyarakat. Itu yang terutama. Jadi kita akan cebar ke masyarakat, ke pasar-pasar, kita akan bagi brosur untuk masyarakat bisa mengetahui bahwa mereka bisa menikmati dana ultramikro. Total yang disiapkan berapa? Satu outlet, satu nasabah. Jadi dia bisa tergantung kelayakannya. Nantinya pola penyaluran UMI bisa secara langsung dan tidak langsung, yakni pola penyaluran langsung dapat langsung ke debitor, sedangkan pola tidak langsung dapat melalui koperasi atau LKM. Mekanisme penyaluran bisa secara individu, mengenakan aguna, maupun kelompok menerapkan mekanisme tanggung renteng. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB dipastikan akan kembali digelar secara daring. Dinas Pendidikan tengah menyiapkan petunjuk teknis yang nantinya akan digunakan dalam proses PPDB yang akan dibuka pada 21 Juni mendatang. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah menyelesaikan petunjuk teknis atau juknis prosedur penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2021 untuk sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar. PPDB akan tetap dilaksanakan secara daring seperti tahun lalu. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website Dinas Pendidikan dan dapat diakses oleh calon peserta didik baru. Tahun ini Dinas Pendidikan Kota Makassar menyebut ada beberapa perubahan petunjuk teknis dibandingkan PPDB tahun 2020 lalu. Penerimaan masih akan dilakukan dalam 3 tahap. Namun tahun ini dimulai dengan penerimaan jalur sonasi melalui daring pada 21 Juni 2021 mendatang. Semoga kita disupport oleh vendor yang capable di dalam pelaksanaan PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya. Sosialisasi ini lebih intens agar anak-anak kita lebih mempersiapkan diri untuk ikut dalam PPDB yang transparan, akuntabel dan bisa diakses oleh semua pihak. Selain juknis pendaftaran, kuota penerimaan peserta didik baru juga mengalami perubahan. Misalnya, SD untuk jalur sonasi disiapkan kuota 75% dari daya tampung sekolah. Kemudian jalur afirmasi 20% dan sisanya jalur perpindahan tugas yakni 5%. Sedangkan tingkat SMP, kuota yang disiapkan untuk jalur sonasi sebesar 70%. Kemudian 20% jalur perpindahan tugas dan 5% jalur prestasi. Mustamin melaporkan. Bersilaturahmi di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini memerlukan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak menimbulkan klaster baru. Meski sebagian agenda atau kegiatan sosial kemasyarakatan saat ini diperbolehkan seiring dengan semakin membaiknya kesadaran dan upaya penanganan pandemi COVID-19, namun pembatasan tetap diwajibkan baik dari sisi jumlah peserta atau audiens, terlebih terkait penerapan standar protokol kesehatan oleh penyelenggara. Hal inilah yang memerlukan persiapan dan pertimbangan khusus, sehingga momen silaturahmi bertajuk halal bihalal yang diselenggarakan oleh alumni Angkatan 85 SMA LPP UMI sempat mengalami penundaan hingga sepekan lebih. Hal ini diungkapkan Ketua IKA 85 SMA LPP UMI Makassar, Kadri Nur, di sela kegiatan silaturahmi yang dihadiri peserta yang sangat terbatas sekaitan dengan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Menurutnya, organisasi alumni yang juga aktif mengagendakan sejumlah kegiatan sosial ini telah menjadikan anjuran penerapan protokol kesehatan sebagai salah satu pertimbangan penting, sehingga perencanaan agenda organisasi alumni ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikannya, dan hal tersebut telah menjadi komitmen bersama. Alhamdulillah program kita yang kemarin itu ada berapa, tapi semua menuju ke silaturahmi, acara pengajian bakti sosial. Di mana?
di ada beberapa tempat pernah di ada yang kena kebakaran, ada juga panti asuhan dengan masjid. Ya. Selain bersilaturahmi, pertemuan organisasi alumni ini juga membahas beberapa agenda kelembagaan yang akan mendukung eksistensi dan program kegiatan, khususnya kegiatan sosial kemasyarakatan yang diharapkan membawa manfaat yang lebih luas bagi alumni dan masyarakat sekitar. Saudara, informasi terkait 10 bonsai terbaik yang ikut pada kontes dan juga pameran bonsai di Kota Makassar akan kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona berikut ini. Saudara, Dewan Juri Pameran dan Kontes Bonsai Makassar 2021 yang digelar Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Sulawesi Selatan menetapkan 10 bonsai terbaik untuk kelas regional. Proses penjurian bonsai untuk memilih 10 bonsai terbaik di kelas regional dilakukan dengan penjurian ketat oleh Dewan Juri. Pohon jenis santigi dan serut mendominasi pemilihan bonsai terbaik yang ditandai dengan penancapan bonsai dengan penilaian baik yang mendapat bendera merah dan bendera kuning yang berarti terbaik. Pemilihan 10 bonsai dengan kategori baik dan terbaik ditentukan berdasarkan syarat penilaian baku oleh Pengumpulan Penggemar Bonsai Indonesia yang selama ini berlaku pada penjurian kontes bonsai. Dari 10 bonsai terbaik akan kembali dipilih satu pohon sebagai the best in show yang nantinya akan dilakukan penancapan bendera usai dilakukan pembukaan kontes dan pameran bonsai 2021 oleh Wali Kota Makassar. Sebagai karya seni tiga dimensi, bonsai memiliki orientasi keindahan yang dapat dilihat dari gaya, karakter, dan alur gerak. Bagian ini akan memberikan nilai lebih untuk bonsai secara proporsional dengan perspektif pandang, proporsi, dan harmoni. Kreativitas oleh karya seni bonsai oleh seniman bonsai yang terpilih menjadi bonsai terbaik di kelas regional mendapat apresiasi yang cukup besar dari PPBI Sulsel yang menilai perkembangan bonsai di Sulsel terus berkembang dan mendapat proporsi yang besar di kalangan pecinta bonsai. Kepuasan dan kebanggaan sekaligus yang diperoleh oleh para pemenang yang dinobatkan sebagai terbaik dari yang baik menjadi semangat untuk terus berkreativitas memajukan bonsai di Sulawesi Selatan. Deslin laporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sulawesi Selatan edisi hari ini. Saya Erlangga Rokadi. Dan saya Ingrid Herman bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.